datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan beternak monster. Ya bener banget guys, kita akan beternak monster. Jadi kita akan mengawinkan satu monster dengan monster yang lainnya. Dan kita akan melihat kombinasi monster-monster guys. Wah ini pasti keren banget. Dan kita akan menamatkan game ini Pak. Siapa Unat? Hei jangan menghalangiku kocak ya. Pak Unat malah encok. Iya hei kawan, aku lagi opening. Hargai dong kocak. Sebel banget. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena sub itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Nah ini dia peternakan monster kita guys ya. Dan di sini ada monster-monster kuyang guys. Apa pada sejak kapan pada game punya ilmu hitam? Ilmu hitam apa ada Pak Unat? Apa pada itu kan dilarang di agama, pada game bisa masuk neraka. Ya ampun Pak, ini cuma game doang kocak, agak usah serius-serius amat. Ini kuyang, bukan kuyang kocak, ini jalangkung. Ya ampun, salah ngomong Pandu Gaming. Jadi Pandu Gaming beli jalangkung ini di toko online guys ya. Oke sekarang kita akan coba nikahkan. Wow, nah ini dia anaknya guys. Anaknya berbeda ya dari orang tuanya. Oke, jadi di sini sistemnya komben-komben gitu guys ya. Kalau kita gabung akan berubah jadi monster yang lainnya. Nah kita coba gabung dengan yang ini. Kenapa gambar tangannya menghalangi? Oh kita disuruh. Oh kalau kita klik-klik kita bisa dapat koin yang banyak Pak Unat. Nah kita akan coba gabungkan yang ini. Wow, lihat jalangkungnya Pak. Jalangkung versi robot guys ya. Ada sarung tinju berdurinya lagi. Keren banget. Oke kita akan coba gabung-gabungkan yang lainnya lagi. Awas Pak, jangan menghalangi Pandu Gaming. Nah, kita gabung. Dan ini ngapain Pandu Gaming angkat? Salah angkat, kocak. Nah, ini kita akan angkat. Dan kita gabungkan dengan dia. Dan yang ini akan kita gabungkan dengan dia. Dan yang ini akan kita gabungkan juga. Wow, ini monster apa, Baunet? Apa, Baunet? Ini The Real Bawang Merah. Oh, seperti sinetron bawang merah dan bawang putih, Baunet ya. Tapi ini versi aslinya, kocak. Bukan versi manusianya. Kalau manusianya bawang merah berarti jahat. Kalau bawang putih berarti baik, guys ya. Real bawang merah kocak. Dan sekarang ini kita gabung lagi dengan yang ini. Dan kita komben dengan ini. Boom, jadi jalangkung full body. Dan ngomong-ngomong di sini juga pada kita santuy aja, kita akan mendapatkan koin-koinnya Pak. Jadi sebenarnya kita nggak perlu klik-klik. Contoh nah ini dia, dia mengeluarkan koin-koin. Tapi kalau pengen koinnya tambah banyak, kita tinggal klik-klik aja guys ya. Kita gelitikin dia. Dia minta-minta ampun dengan Pandu Gaming Pak. Katanya hentikan, hentikan. Itu sangat geli. Nggak bercanda guys ya. Mana ada gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, apakah hantu atau monster bisa digelitikin guys? Komentar di bawah ya. Pasti lucu banget sih kalau monster bisa digelitikin gitu kan. Dan di sini kita bisa upgrade-upgrade kualitas spawn, kapasitas maksimum, tingkat spawn, waktu kotoran. Waktu kotoran mereka bisa boker juga kapa. Yang bener aja dong. Oh ternyata pup mereka adalah uangnya Pak Unat. Nah jadi kalau kalian melihat mereka mengeluarkan koin-koin, itu artinya mereka lagi pup guys ya. Bayangkan. Unik banget sistemnya. Dan di sini juga ada kelahiran kembali atau rabbit. Kita disuruh untuk mengumpulkan 50 million koin guys ya. Oke kita akan coba upgrade monsternya. Jadi monster yang akan ke spawn langsung yang level 2 guys ya. Langsung kita nikahkan dan jadi monster full body. Kita langsung nikahkan juga dengan yang ini. Langsung jadi tumbuh-tumbuhan guys ya. Bawang merah kata Pak Unat. Dan kita akan coba komen. Wow, dia punya monster serigala Pak Unat. Sombong banget kocak. Kata Pak Unat pamer banget dah dia. Apa Pak Unat coba tarungkan dengan dia. Tarungkan dengan dia. Kalian lihat aja bentuk monsternya Pandu Gaming guys ya. Nggak meyakinkan kocak. Masa tumbuh-tumbuhan mau lawan Roger Mobile Legend sih. Sombong banget kau. Awas aja kau ya. Oh dia beli menggunakan game pass guys ya. 1500 Robux kocak. Mahal banget. Apakah kalian setuju tapi Pandu Gaming untuk membelinya? Apa Pak Unat beli aja langsung. Beli-beli aja. Emangnya Robux dari Pak Unat? Mahal Pak. Tapi kalau penonton banyak yang like videonya Pandu Gaming, Pandu Gaming akan beli semua game passnya guys ya. Oke kita akan coba komben lagi. Dan lagi. Dan kita lihat kita akan mendapatkan. Wow, ratu tanaman guys ya. Ini mah bukan monster gitu kan, melainkan peri guys ya. Oke kita upgrade jadi level
3 dan level 4 dan level 5. Ya, uangnya Pandu Gaming udah habis. Oh, kita bisa beli koin juga rupanya. Kita akan coba lihat-lihat dulu game pass-nya, guys ya. Di sini ada hujan monster juga. Kita bisa langsung spawn 25 monster, 125 monster dan seterusnya. Dan di sini juga ada penggabungan otomatis. Kayaknya Pandu Gaming kalau AFK akan beli ini deh. Nah, ini dia yang kita butuhkan, yaitu game pass koin. Kita akan beli yang 10.000 koin, guys ya. Harganya 129 Robux. Kita langsung beli. Dan mungkin yang selanjutnya yang akan kita upgrade adalah kapasitas maksimumnya, guys ya. Jadi tempat ini hanya bisa dihuni oleh 5 monster aja. Kita upgrade, upgrade lagi dan upgrade lagi. Dan di sini ada tingkat spawn. Jadi saat kita komben-komben, spawnnya itu 5,5 detik, guys ya. Kita akan upgrade agar jadi lebih cepat. Dan selanjutnya waktu kotoran agar mereka terberak-berak, guys ya. Apa banget kalau pengen mereka cepat pup, kasih makan aja makanan dari tong sampah. Bayangkan monsternya Pandu Gaming bisa meninggoy. Emangnya Pak Unat monster-monster ini dipelihara Pak menggunakan makanan-makanan yang bergizi gitu kan. Oke, kita akan coba upgrade tingkat spawnnya. Dan selanjutnya kita upgrade kualitas spawnnya, upgrade lagi sampai uang kita habis. Nah, sekarang semuanya menjadi ratu monster. Kita akan coba komben. Wow, ular Pak Unat. Kenapa malah jadi ular kocak? Ngeri banget. Jangan-jangan dia ratu ular lagi yang dikutuk gitu kan. Monster peri dikutuk jadi ular. Lihat guys. Sangat menyeramkan. Kita akan coba komben lalu lepas. Lalu kok malah jadi lebah kocak. Oh, tadi Pandu Gaming langsung komben kayaknya ya. Tapi wow, menyeramkan banget lebahnya. Lihat giginya guys. Dan dari tadi Pandu Gaming lihat-lihat, mereka sepertinya jinak. Nah, ternyata benar guys, mereka nggak gigit. Apa mana jangan dipegang-pegang itu Pandu Gaming, lepaskan. Pandu Gaming punya ide. Apa mana jangan lakukan itu Pandu Gaming. Sini Pak Udan, ayo gigit ya ular. Gigit ya ular, kejar Pak Udan, patok dia. Pak Udan takut ya, Pak Udan encok lagi. Mungkin kalau Pak Udan digigit ular terus terkena bisa ular, Pak Udan bisa sembuh encoknya. Mungkin aja gitu kan. Apa mana jangan lakukan itu Pandu Gaming. Ayo patok dia ular. No, Pak Udan. Pak Unat meninggoy. Maafkan Pandu Gaming, Pak Unat. Apa pada dasar cucu durhaka. Pandu Gaming cuma bercanda tadi, Pak. Kirain Pandu bakalan sembuh gitu kan. Malah meninggoy jadinya. Kalian jadi deket-deket dengan ular, guys ya. Karena ular berbahaya, coy. Nah, sekarang lebah ini kita komben. Wow, jadi lebah buah. Dia jadi lebih besar gitu, guys ya. Kalau kita disengat, auto meninggoy gitu kan. Lihat aja di seukuran Pandu Gaming, coy. Dan sekarang kita akan coba upgrade. Upgrade lagi agar kita nggak bertemu dengan ularnya, guys ya. Karena pada takut dengan ular, ngomong-ngomong. Wow, monster tanaman pemakan manusia. Makan, Pak Unat. Makan, Pak Unat. Dan kalau ini juga kita komben akan menjadi, wah, monster ayam, Pak Unat. Lucu banget. Apa, Pak Unat? Dia kelihatannya enak banget. Jangan dimakan, Pak Unat. Ini monster, Pak Unat. Nanti Pak Unat bisa berubah jadi monster gitu kan. Ada-ada aja nih, Pak Unat ingin makan monster. Oke, sekarang kita langsung upgrade lagi. Semuanya menjadi lebah yang besar. Kita komben. Dan anak ayamnya juga kita akan komben menjadi ayam dewasa. Tapi kayaknya bener deh kata Pak Unat. Dia kelihatannya gemuk gitu. Dan kayaknya kalau dibuat ayam crispy enak deh, Pak Unat. Apa Pak Unat? Pak Unat pengen ayam geprek. Level 10, Pak Unat ya. Dan monster ayam ini akan kita komben menjadi biji. Kenapa makin lama makin biasa aja rasanya monsternya ya? Padahal asal-usul monsternya cukup menyeramkan loh. Yang pertama kan jalangkung, Pak Unat. Kenapa bisa jadi tumbuh-tumbuhan gitu monsternya? Asli kocak banget. Sekarang kita upgrade yang ini, lalu upgrade juga yang ini. Kita akan coba game pass baru, guys ya, yaitu hujan 125 monster. Bersiap Pak Unat. Ini dia guys, hujan monster. Wow 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 wow, langsung ke komen. Wow 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 wow. Langsung ke komen-komen sendiri, Pak Unat. Karena tempatnya nggak pas, guys ya. Dan ini dia monster baru kita, guys. Oh, mana kok kagak ada. Oh, ini dia. Ini adalah Mekar namanya. Wow, ini seperti di Plant versus Zombie itu, guys. Yang kayak nembak bola-bola hijau. Dan dia punya kaki juga. Ada ekornya juga dong. Cukup unik juga. Upgrade, upgrade. Kenapa tempatnya berubah, Pak Unat? Oh, di sini ada penjelasannya. Gurun. Oh, kalau
kalau kita upgrade-upgrade monsternya itu sesuai tempat gitu guys ya. Ini kan spawn otomatisnya adalah ayam dan di gurun. Bentar lu, emangnya ayam tinggal di gurun ya? Bukannya tinggal di hutan. Apa mana di sana ada wahana permainan Pandu Gaming? Ayo kita bersenang-senang. Wahana permainan di mana Pak Una? Di sana. Oh my, mom itu apaan? Padahal itu kayaknya gunung berapi dan kayaknya itu obi deh. Hati-hati banget. Ya ampun, baru Pandu Gaming bilangin langsung encok. Iya. Pelan-pelan aja ya Pak Una. Jangan diinjak dong Pandu Gaming. Iyap, iyap. Ya malah jatuh Pandu Gaming. Iyap. Oke, kita akan coba mode pro player guys ya. Iyap, berhasil. Dan di sini ada lava, kita harus berhati-hati. Ya ampun, baru aja dibilang berhati-hati gitu kan. Langsung terkena lavanya. Oh ya, sebelum kita bersenang-senang, kita akan upgrade. Upgrade lagi, ya udah nggak bisa guys ya. Oh, kita akan upgrade yang lainnya aja. Wow, 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 wow. Paunat encok dong, Paunat encok. Tunggu Pandu Gaming, Paunat. Ah, pemenang cepat Pandu Gaming, panas banget. Lagian encok di saat yang tidak tepat gitu kan, di dekat lava guys. Ya malah Pandu Gaming injak. Iya, hati-hati Paunat. Ya ampun, meninggoy di situ lagi dong. Hati-hati Pandu Gaming. Iya, berhasil guys. Dan kita akan mendapatkan harta karun. Yeay, Anda mendapatkan 152 detik menggabungkan otomatis. Oh my mom, ini langsung tergabung otomatis gitu guys. Jadi Pandu Gaming gak akan bisa melihat monsternya. Apa mana sini Pandu Gaming? Sini di mana Panat? Dan ini bukan gunung berapi guys rupanya ya. Ini adalah sebuah pohon yang udah ditebang gitu. Dan ini besar banget artinya pohonnya. Di sini ada sebuah pintu gitu. Apa mana sini Pandu Gaming? Lihat ini. Ini apaan Paunat? Apakah ini game yang lainnya? Kisah perang untuk setan dan kesatria, ketakutan kesatria. Oh, ini game lainnya kayaknya Panat. Dan kalau kita menyentuhnya biasanya teleportasi gitu. Oh, enggak rupanya ya. Dan di sini ada masa-masa baik kerajaan, ada Mona the Bloxian. Lukisan ini sering banget ada di game Tycoon. Dan di situ ada noob dari laut dalam. Wow, itu game apa guys ya? Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah. Kayaknya gambar-gambar ini adalah game lain dari developer ini guys. Oke, kita akan coba kembali ke rumah. Wow, ini monster barunya Pandu Gaming. Tumbuh-tumbuhan berkepala 3 tadi kan guys. Kita akan coba lihat dulu di daftar monsternya Pandu Gaming. Oh, udah level 17 rupanya. Oh iya, bener banget Panat. Perbedaannya kalau yang tadi kepalanya kalau nggak salah cuma 2 dan lebih kecil. Kalau ini lebih besar dan kepalanya 3 gitu guys ya. Tapi nggak ada ekornya lagi nih Panat. Wow, ternyata monster level 14 ini harganya 499 Robux guys ya. Untung aja Pandu Gaming nggak beli game pasnya gitu kan. Ternyata nggak terlalu susah untuk mendapatkan monster-monster ini guys. Kita komen tumbuh-tumbuhan ini jadi bocil Roger guys. Dan kita komen bocil Roger ini. Wow, besar banget serigalanya. Gigit Panat, rasakan ini Panat. Rasakan ini Panat, cakar-cakar dia. Apa Panat, jangan durhaka sama orang tua Pandu Gaming. Iya, Pak. Panat punya serigala juga nggak Panat? Kita aduin Panat. Bukan adu ayam. Panat berdosa ya ampun. Ini kan monster Panat, tarung monster. Tapi kayak adu ayam jadinya kalau kayak gini guys ya. Sepertinya Pandu Gaming harus beli game pas baru lagi. Yaitu 2 kali emas. Dapatkan 100% bonus uang tunai. Langsung kita beli guys ya. Harganya 399 Robux. Dan pastikan kalian like video kali ini. Nggak 10.000 like lebih. Nah sekarang anaknya si Roger ini akan kita gabung. Dan boom. Wow. Lihat ini guys. Kita berhasil mendapatkan manusia serigala. Ini kan belum bulan purnama. Ya ampun, jadi potong-potong dong kalau Pandu Gaming bicara Pak Unat. Katanya ini kan bukan bulan purnama. Ya tahu Pak Unat. Tapi kan kebiasaan serigala melolong Pak Unat. Apa Panat akan ikut juga. Oke, pada 1, 2, 3. Au. Paunat malah batu guys. Bayangkan. Upgrade. Dan upgrade. Dan sepertinya Pandu Gaming akan membeli penggabungan otomatis selama 3 jam guys ya. Let's go. Biar nggak kelamaan gitu kan. Tapi takutnya nanti dapat monster yang keren langsung kegabung. Itu yang Pandu Gaming nggak suka dengan game pass ini guys. Kira-kira ada tombol off on-nya nggak ya? Soalnya di sini kelihatannya monsternya udah keren-keren banget sih. Gimana ya? Apakah manual aja komben-kombennya tapi bakalan lama banget? Kayaknya kita langsung game pass aja guys ya. Ikhlaskan kalau monsternya keskip. Harganya 149 Robux. Ini dia. Langsung ke komben lagi. Dan jadi monster baru Pak. Wow. Monster bom salju guys ya. Sangat mengerikan banget. Tapi wajahnya kok kayak sedih gitu. Gitu kan. Panat mungkin dia butuh tangan dan kaki. Ya juga Panat ya. Sepertinya selanjutnya bakalan ada badannya deh. Kayak monster
yang ini, tapi di sini cuma bulat-bulat aja nih. Sepertinya bentuk monsternya emang kayak gini, Bona. Soalnya namanya aja bom salju gitu kan. Bom level 22 yang baru, guys. Lebih mengerikan daripada yang tadi. Dan dia kalau pup akan menghasilkan 11,8 ribu koin, guys ya. Pemanat berarti ini lebih cuan daripada kita pelihara tuyul. Bener juga ya, Bona, ya. Dan ini dia monster bom yang terakhir. Bom racun, guys ya. Wow, Pemanat bisa langsung meninggoin nanti, Pak. Pemanat bomnya, Pemanat lebih berbahaya daripada bom racun itu. Maksudnya, Pak, ya ampun, Pemanat Gaming paham. Ya, bom kentutnya Pak Unat kan maksudnya. Berbahaya banget, Pak. Monsternya Pemanat Gaming auto meninggoy semua jadinya nanti. Dan di sini batas level-level monsternya itu kayak 3 kali doang, guys ya. Contoh monster yang ini 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2. Bentar lu, yang ular cuma 1 rupanya ya. Oh, nggak berkaitan dengan lebah ini, guys. 1, 2, 3. Tapi apa hubungannya ular dengan lebah gitu kan? Masa ular bisa jadi lebah? Aneh banget. Dan ini juga tumbuhan jadi ayam. Cukup aneh-aneh aja nih keturunannya ya. Seharusnya kan bunga ini dengan yang ini lalu ini, guys. Wow, monster baru, monster baru. Yang ini adalah monster hantu. Dan namanya adalah hantu gelap. Dan sepertinya hantu gelap ini akan menjadi monster top seller ini, guys ya. Yang akan menghasilkan 600 ribu pup atau 600 ribu koin. Untung aja Pemanat Gaming belum beli nih, Pak. Bayangin aja tuh harganya 2.999 Robux, guys ya. Monster berikutnya adalah hantu. Ya, cuma hantu doang namanya. Kalau tadi ada hantu gelap, kalau ini cuma hantu doang, guys ya. Pemanat Gaming yakin banget monster ini adalah monster yang dijual sebagai game pass, guys. Dan ini dia, guys, akhirnya. Bentar dulu, bentar lu kok kagak mirip, Pak Unat. Pemanat mirip topengnya doang, tapi apa yang salah, guys ya? Kok nggak mirip dengan yang ini, tapi topengnya mirip bener, kata Pak Unat. Pemanat coba lihat levelnya lagi. Oh iya, Pak Unat, ini level 27. Ternyata hantu ini ada 4 tahap, guys ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, 4 ini level hantu tertingginya. Padahal kalau yang lainnya cuma 3 tahap doang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, langsung ratu atau level maxnya. Oke, kalau gitu nggak masalah, kita langsung upgrade kualitas spawnnya. Jadi sekarang kalau spawn bakalan keluar manusia serigala langsung, guys ya. Wow, tempat baru, guys. Pak Unat, awas Pak Unat, hati-hati licin banget, bisa jatuh dan encok nanti. Tadi Pemanat Gaming upgrade kualitas spawnnya sekali lagi dan tempatnya langsung berubah. Ya, Pemanat Gaming kan udah bilangin tadi. Pemanat soalnya jarang-jarang Pemanat main salju. Iya, tapi hati-hati, Pak Unat, kakinya Pemanat gak dingin apa tuh, gak pakai sepatu soalnya. Pemanat masa Pemanat Gaming gak ingat kalau Pak Unat punya ilmu debus. Oh gitu, Pak Unat ya. Selain tahan api, tahan benda tajam, tahan es juga. Wow, hebat-hebat Pak Unat. Wow, akhirnya kita mendapatkan hantu game pass, guys. Lihat, ini level 27 hantu kerangka. Kalau kita beli di shop harganya 2.999 Robux, mahal banget. Dan kita mendapatkannya, Pak. Dan di sini mungkin Pemanat Gaming akan coba langsung skip aja, guys ya, karena masih ada waktu 2 jam 37 menit lagi nih untuk otomatis kombennya. Nah, Pemanat Gaming akan coba AFK, kita lihat aja, guys, monster apa yang akan kita dapatkan dalam waktu 2 jam 36 menit. Dan monster kita level max, guys. Ya, bener banget, Pemanat Gaming udah mendapatkan monster naga level max. Ini dia naga level 50. Ini udah level max, Pak Unat. Kita udah tamat artinya, Pak. Lihat nih, guys, sebagai bukti Pemanat Gaming udah membuka monster terakhir, yaitu naga, guys. Asli, lama banget, coy. Untung aja ada the power of game pass gitu kan. Jadi total kurang lebih Pemanat Gaming AFK 7 jam kalau nggak salah, guys ya. Yang ini Pemanat Gaming beli lagi sekali, dan Pemanat Gaming beli lagi sekali tambah 1 jam. Dan akhirnya Pemanat Gaming mendapatkan monster-monster level max, guys. Dan di sini juga Pemanat Gaming udah level maxin. Yang ini juga, kecuali yang ini, guys ya. Padahal tinggal 6 lagi, tapi udah lagi sih ya. Soalnya Pemanat Gaming main udah lama banget, coy. Dan ngomong-ngomong, tempatnya juga udah berganti. Kalau nggak salah yang terakhir yang es, Pak Unat ya. Dan setelah es, lava. Dan habis lava, tempat ini namanya adalah orbit, guys. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode
episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Ponet memainkan game menggabungkan monster. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.